Transkripsi. Transkripsi merupakan pencetakan kode gen atau DNA sense menjadi kodon atau RNA duta dengan bantuan enzim polimerase di nukleus. Prosesnya, di nukleus ini terdapat rantai double helix DNA. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. Di saat ikatan double helix DNA berpasangan, datang enzim polimerase yang berfungsi membuka ikatan double helix DNA. Open wide and the world is before us. We are the sound of. Kemudian, setelah ikatan double helix DNA terbuka, enzim polimerase akan mencetak kode genetik DNA atau kode gen menjadi RNA duta. RNA duta yang telah terbentuk kemudian meninggalkan nukleus menuju sitoplasma. Translasinya. Translasi adalah penerjemahan kodon oleh antikodon atau RNA transfer di ribosom. Prosesnya. Setelah RNA duta berada di sitoplasma, subunit kecil dan subunit besar ribosom menghampiri dan menempel pada RNA duta atau AUG. Kemudian, antikodon UAC beserta asam amino metionin berpasangan dengan kodon AUG. Setelah antikodon dan kodon berpasangan, asam amino metionin terlepas. Kemudian, ribosom bergerak. Antikodon CGA beserta asam amino alanin menghampiri dan berpasangan dengan kodon GCU. Setelah itu, asam amino alanin terlepas. Kemudian, ribosom bergerak. We are the river, we are the dreamer. We dance through the night in our bones, we can feel it. Antikodon AUC beserta asam amino stop menghampiri dan berikatan dengan kodon UAG. Setelah kodon dan antikodon berpasangan, asam amino stop terlepas kembali. Subunit besar dan subunit kecil terlepas. Setelah proses translasi selesai, terbentuk asam amino metionin. Kemudian alanin. Bonus. Kena dulu sampean. Langsung. Wah, itu bisa. Kena beri. Coba.